Kejar-kejar oleh seseorang itu ada enak dan ada nggak enaknya. Dulu gue juga pernah ngalaminnya. Ya, sebelum jadi driver Oke Jack. Mana ya? Tar lagi. Masih kerja. Ayo. Tuh, tanggung. Sekarang gue yang harus ngejar makanan. Kembali soal dikejar-kejar. Ini cewek punya semangat militer. Pengen nempel sama gue mulu kayak perangko. Gak tahu kelebihan apa yang dia lihat dari gue. Ya, itu deh. Mbak Sarah kok kesini? Iya, tadi gue kan ke kantor. Terus kata satpamnya lo di sini. Ya udah gue kesini aja. Oh iya, di sini biasanya kalau lagi lapar kesini kantin. Pas banget nih Mas Iqbal. Nih, aku bawain ini buat Mas Iqbal. Apaan ini? Ya makanan lah, makan ya. Oh gitu, oh Allah enak banget ini. Aduh, makasih. Sama-sama. Terus datang ke sini cuma mau ngasih ini doang? Enggak sih. Gua kepengen aja ketemu sama lo. Oh. Tapi abis ini saya kerja. Ya udah, kalau gitu gue ikut aja. Tapi gratis ya. Nggak usah pakai aplikasi-aplikasi. Oh. Wah. Ini ketemu penumpang nih. Oh, halo. Aku Sarah. Asma. Perang dunia ketiga. Ada orderan nih. Duluan ya. Ya. Eh, Asma. Tunggu. Apa sih? Maaf. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Apaan? Enggak, gue gak apa-apa tuh. Itu ada teh manis, kalau lo mau ambil aja. Pagi, Mbak Prima. Siang. Iya. Siang. Maaf, saya terlambat. Saya nggak biasa ngantor. Lo harus terbiasa dengan pola kerja 9 to 5. Mbak Prima, suka nonton film nggak? Suka lah. Genre filmnya apa? Romance, thriller, komedi, action, atau horror? Gue lebih suka science fiction sih. Cocok kalau begitu. Saya punya tiket nonton. Berdua. Lo mau ngajak gue nonton film? Berdua. Kok lo yakin banget gue bakal mau? Mbak Prima mau kan? Sorry Gung, tapi mendingan lo ngaca dulu deh sebelum ngajak gue nonton. Mbak Prima. Mbak. Ini ada titipan nih. Apaan? Gue udah gak mau lagi belanja online. Kok belanja online sih, Mbak? Ini tuh titipan dari satpam depan. Katanya ada cowok pakai kacamata yang nganter. Hah? Cowok pakai kacamata? Siapa sih? Itu ada pesan tertulis siapa? Ya, kok. Siapa? Ini. Buat Mbak Prima yang cantik, makanlah coklat ini, rasakanlah rasa manis coklat ini semanis aku yang memujimu. Lo ngerjain gue ya? Bukannya emang harusnya seneng ya, Mbak? Berarti Mbak Prima itu punya secret admirer, Mbak. Ada yang diam-diam suka sama Mbak Prima. Romantis ya, Mbak. Mas Iqbal. Ya? Mas Iqbal tuh kalau kerja kayak gini tuh sampai tengah malam banget ya? Ya tergantung. Kalau penumpangnya lagi banyak, bisa narik sampai malam. Oh, kerjanya giat ya? Sama kayak mantan tunangan gue.
si Arman. Tunggu deh, kalau makanan yang tadi pagi gue bawain, suka nggak? Suka. Sama, Arman juga suka. Kalau olahraga futsal, suka? Kalau futsal sebenarnya suka. Suka juga? Iya loh, Arman juga suka banget sama futsal. Heran deh, kok bisa ya mirip banget kalian berdua? Mirip dia? Ya, kalau saya kalau lagi bengong, suka ngupil. Ayo loh, nggak ada kan yang bisa nyamain. Siapa bilang? Arman juga suka banget ngupil. Bentar ya, gue mau beli makanan sama minuman dulu. Mau take away doang kok. Ya, silakan mbak. Lo mau minum kopi nggak? Boleh kalau ditawarin. Gak usah deh. Loh? Nggak jadi. Kok nggak jadi? Nggak apa-apa jadi. Kok. Jangan. Kenapa? Saya biasa minum kopinya di rumah. Yang manis pakai gula. Di sini juga manis kok, bisa. Iya, jangan. Soalnya kalau di rumah saya biasanya gulanya saya yang bikin sendiri. Mbak, saya ambil orderan ya. Aduh, jangan dong, driver Okejek yang lain aja. Gua kan masih pengen ngobrol sama lo, ya. Oh gitu? Ya, please. Ya, udah kepencet tuh, nggak sengaja. Tuh, udah keambil. Ya udah deh, kalau gitu gue nongkrong di kafenya dulu ya. Tapi boleh kan kalau misalkan gue masih mau ketemu sama lo nanti? Jadi gerah ya? Ya, boleh. Bentar. Selamat berjuang, driver keren. Makasih, Mbak.